Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul, kali ini saya akan memasang Kickstarter atau yang biasa disebut engkolan milik Bison Karbu. Gimana cara pasangnya? Yuk ditonton, disimak dengan baik. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Bagi yang belum subrek, silakan sobat subrek terlebih dahulu ya agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Ya guys, sebelumnya tutorial ini ditujukan untuk sobat Pixen yang sudah upgrade footstep underbone, entah variasi atau copotan motor lain. Di sini saya sudah upgrade footstep milik R15 V3 original. Dan untuk pemasangan footstep ini, silakan sobat tonton video sebelumnya. Kenapa saya memilih engkolan milik Bison Karbu ini? Jadi yang pertama, untuk yang sudah memakai underbone, dipastikan kickstarternya tidak bisa difungsikan lagi. Jika sobat masih pakai kickstarter bawaan ini, akan mentok ke pedal rem. Yang kedua, engkolan Bison ini PNP ya guys, untuk keluarga Pixen, jadi tinggal pasang saja, alias plug and play, tidak ada rubahan lagi. Ini saya beli di marketplace ya guys, dengan kode 45P, bisa dilihat. Jadi jika di toko atau bengkel terdekat tidak ada atau di bengkel resmi harus inden, sobat Pixen dapat membelinya di marketplace, banyak yang menjual kok. Untuk penampakannya kira-kira seperti ini engkolan Bisonnya. Dalam pemasangannya nanti akan kita posisikan seperti ini ya guys. Lanjut ke proses pemasangan ya guys. Di sini kita membutuhkan kunci pas atau ring 19 untuk membuka mur ini. Ingat ya guys, posisinya harus begini ya, jangan terbalik. Untuk penyetingannya sesuai kebutuhan dan selera agan-agan Pixen semua ya. Yang penting tidak mengganggu dan mentok di blok mesinnya, ya agan sesuaikan sajalah. Nah, kita lihat di sini ya guys. Intinya masih ada space untuk kaki kita untuk mengengkol.
Sekian tutorial kali ini, semoga menginspirasi bagi sobat yang ingin mengganti Kickstarter-nya dengan milik Bison Karbu. Saya ingatkan kembali, jika channel ini bermanfaat untuk sobat Pixon semua, silakan sobat subrek, like, dan komentar agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.